bertempat di Padepokan PSHT Cabang Banyuwangi Dusun Trembelang, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, telah dilaksanakan penyerahan bantuan satu ekor sapi dari Pagar Nusa Banyuwangi kepada PSHT Cabang Banyuwangi. Bantuan seekor sapi untuk kegiatan tasyakuran peringatan 1 abad PSHT. Kegiatan penyerahan satu ekor sapi tersebut diserahkan oleh perwakilan Pagar Nusa Banyuwangi, Angga, Ketua Pagar Nusa Banyuwangi, kepada perwakilan PSHT Cabang Banyuwangi, Siswanto, Bendahara PSHT Cabang Banyuwangi. Siswanto menambahkan, terkait dengan pemberian satu ekor sapi dari Pagar Nusa tersebut, diucapkan terima kasih dan diharapkan hubungan antara kedua perguruan silat akan semakin erat serta harmonis hingga level bawah. Bantuan dari Pagar Nusa berupa satu ekor sapi tersebut akan dipergunakan untuk hidangan tasyakuran peringatan satu abad PSHT di Padepokan PSHT Cabang Banyuwangi pada Sabtu 27 Agustus 2022. Ketua Pagar Nusa Cabang Banyuwangi Angga menyampaikan, penyerahan satu ekor sapi tersebut atas dasar inisiatif dari Pagar Nusa Banyuwangi. Kegiatan penyerahan bantuan satu ekor sapi dari Pagar Nusa di Padepokan PSHT Cabang Banyuwangi, Desa Celuring Banyuwangi berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.